Bupati Ciamis Herliat Sunaria tinjau vaksinasi massal dan vaksinasi disabilitas di Gedung Dakwah Islam, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Rabu 8 September 2021. Bupati menegaskan bahwa Pemkab Ciamis berupaya memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat dari COVID-19 melalui vaksinasi, termasuk para disabilitas. Vaksin yang dipakai jenis vaksin Sinovac yang disediakan untuk 2.000 orang. Masyarakat dan penyandang disabilitas sangat antusias untuk divaksin. Dari Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Galuh News TV mengabarkan. Tanggapannya Pak tentang vaksinasi di sini Pak? Yang pertama apresiasi ke IKA Unpad Bandung yang berinovasi kegiatan sosial memberikan vaksinasi ke masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya Kecamatan Cikoneng dan Cindakasi. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat dan masyarakat juga sangat antusias untuk melaksanakan vaksinasi. Untuk di Kabupaten Ciamis sudah berapa persen, Pak? Kalau tidak salah, hari kemarin sudah 24 atau 25%. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.